Dia kata vision sensor block. Vision sensor. Ada block. Ha, 150. Sebab kawasan ni memang kawasan latihan dan jika dalam lingkungan kawasan airport. So, tak apalah, yang penting boleh ni. Ini 95 bateri ni. Ha, 95 ialah bateri bateri drone. Ini satelit. Okey, satelit ni paling penting. Ha, dengar dia cakap. Dia cakap apa tadi? On point. On point dia baru fly. Okey. Kalau dia kecil, saya ni nak besar, ni nak home point update baru fly. Kalau dia tak keluar home, ambil yang fly. Nampak dah 13. Satelit kena 11 kata battle. 10-11 kata. Baru fly. Kalau tak, jangan fly. Satelit tu maksudnya dia attach dengan apa? GPS. Oh, GPS kita lah. Sebab kalau fly rendah, bila emergency ataupun disconnect ataupun ni penting kita panggil hands on kan. Dia balik, dia akan lain 5 mata ataupun pokok dalam hutan. Memang dia cakap home take one sini. Tak, sebenarnya dia safe tempat lain. Kita je nampak kat sini. So nak tepat ialah 11 ke atas. Jadi tu yang penting kan kita tengok 11 ke atas. Macam ni okey lah ni. Okey then. And then boleh tengok ni. Jadi dah ada home point lah. Maksudnya kalau tak okey, kalau bawah 10 kita tukar tempat lain lah. Boleh. Mana yang ataupun kita tunggu sekejap. Kadang-kadang dia kalau tak juga naik dulu sekejap. Naik dulu dalam fly 5 minit and then landing balik. Betul lah. Matikan. Marking kan ni. Ada marking tu. Tapi ni something wrong dengan peta ni. Tak ada data eh. Dia first time je kena ada data. Baru dia ada map. Saya rasa cara punya dia ada tukar. Dia dah ada map kan. Tapi boleh flat, tak ada masalah. Ni handphone baru. Jadi dia tak ni. Ada peta. Tapi tak masuk SIM card. Tak apa-apa, kita nak ganggu. Nak terangkan ni. Okey. Sekarang itu cantik juga. Cantik juga benda ni. Ini dah ada paparan dia. Take off permit dibenarkan. Satellite dah 13 dah cantik. Ini bateri drone. Dia tak fly, dia lambat bateri habis. Okey. Safety, brake, bypass. Brake dia berhenti, off lah. Obstacle avoider bypass ni mesti dia kailah pokok apa semualah. Bypass ni ada bagus ada tak bagus. Mungkin dia akan langgar pokok tepi ataupun bangunan lain dalam bandar. Okey, kalau brake. So sebenarnya sama ialah brake lah. Kalau dia berhenti, so kita tak tahu sebab bila bypass kita tengah fly eh. Katakanlah kita fly rendah, kita tak pasang pokok tu ada dahan lagi di atas. Dia akan cari ke atas atau tepi. Kalau dia ke atas, atas ada sensor tak? Tak ada. Dia detect sensor yang depan belakang, depan bawah. Yang atas dia tak perasan. Atas dengan kiri kanan tak ada. Ataupun dia ke kanan kan? Hilang dahan lagi. Macam kawan dia kena dia langgar. Itu yang kat atas baru je. Baru sampai kedai, tu. Okey. So tak apa, brake is bagus. Ataupun nak fly dari one off. Off ataupun brake lah paling sama. Off ni pun bahaya juga sebenarnya. Display radar mag, okey memang ada. Mag attitude, okey. Mag attitude ni sebenarnya maksimum kan je 500. No limit. Auto attitude ni, okey saya bagi tahu. Kalau pokok ni kita dah boleh anggarkan dari berapa sebenarnya. Ini dalam 10, 15 sampai 20 pun. 20 lah. Kita anggar 20. So korang kena fikir gini. Bila tempat macam ni, korang kena set satu ni dah cantik. Tapi kalau bandar jangan set satu. Set dah 120 atau 150. Kejap. Sebelum fly. Sebab apa? Bangunan tinggi. Bangunan tinggi 150 tu dah tinggi dah. So macam ni ambil dah satu. Nanti kita tengok indicator kat sini. Sebab bila dia auto rate dia akan naik tu 100. Dia akan naik ke atas dulu. Dia akan punch ke atas dan dia akan balik. Apa maksud yang arti ni? So bila kita on dia terus naik atas ke atas. Okey nanti kejap. Artinya ni ada dua perkara, dua benda iaitu masa dia habis, dia patah balik dan dia lost position. Bahaya tak? Padahal dah tinggi lah, dia push lagi. Kalau pada level 100 meter, tak masalah dia stay situ. Macam ni situasi ni. Kau rasa tepat tak situasi ni? Macam ni. Tepat? Tak tepat. Mana jalan? Lantai ni ke jalan dah berapa meter? Ketinggian dia disebabkan dah 5 meter ke tu kan? So, dia akan berlepas. Dia akan berkira daripada tempat kita take off. Katakanlah sini, lantai ni pokok-pokok itu 10 meter ketinggian. Cuba kau orang landing. Dia kira berapa meter? Dia akan shot 5 meter landing kat atas. Sama kau orang take off atas bangunan. Bangunan 10 tingkat. Kau orang berlepas. Dia tak baca dah. 1 meter dari tanah. Dia 1 meter tempat take off. Tapi itu tak ada masalah. Sebab tu orang suka ke itu cari tempat tinggi. Tempat parking so supaya dia boleh dapat more ketinggian. So kalau tinggi bangunan tu 1 meter, dia duduk hujung bangunan. Maksimum dia 1 meter, dia boleh dapat 600 meter. So 1 meter. Tambah. Tapi kena ada sesuatu dengan ada semen besi. Di kumpas dia, air, dia kena dia
ni eh. Sorry eh. Okay, yang ni ingat kalau bandar je ubah sikit lah. Tengok kenyataan ni boleh agak dah sebenarnya. Agak dah selalu fly. Okay, update orang semua. Okay, battery info. Ini battery sama. VB pun sama. Memang 4.5 volt maximum. Okay, sama je sebenarnya. Dia akan landing pada 3.5 tu ialah paras kosong lah sebenarnya. Dalam masa flight kita tak nampak benda ni. Tapi punya volt tu kena tahu. Okay, unlock geo zone ni. Ini kena mohon nak boleh apply kat sini sebenarnya. Okay, safety setting. Setting, okay, RTS ada, emergency stop ni semua ada. Okay, cantik dah. Control unit ambil ni lah. Ini negara lain pakai ni. Ini MPH. Kita pakai KMH. Okay, ha, kita pakai lebih tepat baca untuk negara kita. FPV mode ni, FPV mode lah. So kita tak galakkan lah sebab ni drone ni, drone simulator. Ha ni, gimbal calibration. Yang mana flight sengit yang tadi tu? Ha yang ni. Yang tu nanti kita calibrate kemudian eh. Ha ni kalau kena calibrate ni, memang kena calibrate. Sebab macam dah crash ke apa ke kan. Ya, dia calibrate. Kita calibrate balik eh. Okay, dia calibrate, dia ikut permukaan tanah. Gyro. Nampak sengit tu ke depan sikit, ke kiri, ke kiri sikit kan? So dia ikut permukaan tanah tu. Tapi kalau susah untuk kita calibrate, letak atas lantai ke? Atas lantai. Tapi atas tak lantai. Tepat juga. Tak tepat juga? Maksudnya janganlah atas simen. Oh. Tapi yang, yang tak ada besi. Yang tak ada besi. Yang atas, maksudnya ada yang air level tu. Water level tu kan? Ha, kalau yang ini water level tepat, tak ada masalah boleh. Ha, so dapat. Okey, dah selesai tu. Okey. Dah tunjuk. Yang ni korang hafal je. Tak ada nota lah. Yang ni nota pun korang tak sempat dah tengok dah. Okey. Yang ni saya cakap dah.